Bang, ini Bang. Bang, Bang Peniti ini, Bang. Iya, iya, sampai Peniti ini, Bang. Oh, iya, Bang. Iya, Bang, sudah, Bang. Di daerah Peniti, Kalimantan Barat, terdapat kudapan khas Pontianak yang cukup terkenal, yaitu Pengkang. Pondok Pengkang ini didirikan oleh keluarga Ismail sejak 1934. Hari ini sedang ada pembuatan pengkang. Naluriku langsung ingin membantu membuat pengkang. Proses pembuatan pengkang cukuplah panjang. Pertama, ketan putih haruslah dicuci terlebih dahulu, lalu direbus selama kurang lebih setengah jam. Masakan yang dibungkusnya menjadi lebih wangi. Ini juga merupakan salah satu pembeda pengkang di sini dengan di tempat lain, yaitu penjepitnya. Cara penjepitan pengkang seperti ini sudah dilakukan sejak pondok pengkang didirikan. Selain unik, ternyata cara penjepitan ini juga berfungsi untuk menahan makanan pada saat dibakar nanti, dan memudahkan pembakar pengkang untuk membolak-balikkan pengkang yang sedang dibakar. Pengkang yang sudah dijepit siap untuk dibakar. Biasanya, pengkang dibakar jika sudah ada pesanan yang datang, sehingga disajikan dalam keadaan yang masih panas. Walau di tempat ini menjual berbagai macam makanan, tetaplah pengkang yang menjadi primadona. Untuk menikmati pengkang, biasanya disediakan sambal. Ada dua jenis sambal di sini, yaitu sambal kepah dan juga sambal asam. Cabai dimasukkan ke dalam mesin agar lebih cepat halus. Selanjutnya, cabai dimasak dengan bahan lain seperti bawang merah, garam, gula, daun pandan, dan asam. Semua bahan-bahan ini dimasak dalam kuali panas, baru selanjutnya ditambahkan cabai halus. Jika terlalu kental, sambal diberi sedikit air. Bu, gimana dong kerjaannya? Bentar lagi Bu, sambalnya matang Bu. Dulu udah bantu Ibu nih, Ibu hadiahin kepiting, terserah mau dimasakin apa. Makasih Bu, nanti saya minta sambalnya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Saya mau bikin sambal iya, kepiting iya, ini Bu. Iya. Iya, iya. Makasih Bu ya. Iya. Ibu pamit dulu ya. Ya, ya Bu. Wah, beruntungnya aku mendapatkan hadiah kepiting dari Ibu Hairani.
Jika Pondok Pengkang punya sambal khas yaitu sambal kepah, aku akan membuat sambalnya dari kepiting. Kepiting yang sudah matang ini langsung saja aku masukkan ke dalam kuali. Tidak perlu waktu lama untuk memasaknya karena kepiting sudah dalam keadaan matang. Ini bu, kepitingnya tadi bu, saya bikin sambal asamnya. Pengkang dan sambal kepiting pun jadi. Pengkang khas Pontianak ini terasa gurih dan juga sedikit asin karena berisi ebi. Sedangkan sambal kepiting masih terasa segar di mulut. Rasa sambal asam tidaklah terlalu pedas. Rasa asam dalam sambalnya menyegarkan lidah. Pengkang dan sambal ini cocok sekali dimakan sebagai pengganjal lapar saat sedang melintasi kota Singkawang dan Pontianak.